أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para hadirin dan para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul lagi dalam tema gramatika kolbu puji syukur kehadiran Allah azza wa jalla yang mana memberikan kita limpahan curahan rahmat rahmat demi rahmat keberkahan demi keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana memberikan kita dan dengan wasilahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang paling agung ialah nikmatul Islam wa kafa biha min nikmah nikmatul Islam, nikmat kita mendapatkan keislaman, keimanan di dalam hati. Nikmat yang mana dengan nikmat itu kita ya. bernabi kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam gramatika kolbu, di dalam pembahasan Nahu hati, nahul pada saat hari ini kita akan menerangkan bagian pertama dari apa itu gramatika pelbu. Bagian pertama dari nahu hati di dalam gramatika Arab, khususnya di dalam ilmu nahu, kita sering mendengar, kita sering belajar tentang ilmu kalam bagian pertama ialah al kalam. Kalam adalah satu ungkapan yang keluar dari lisan kita. Al kalamu adalah satu ucapan yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Di dalam gramatika Nahu, dalam gramatika Arab disebutkan al kalamu hu al lafdul murakkab al mufidu bil ini apabila kita bahas atau kita pelajari atau kita bahas terlebih dahulu gramatika Arab. Kita bahas dulu ilmu nahu. Di sana disebut al-kalam lafdul murakkab al-mufidu bil Adalah satu ungkapan kata yang berfaedah jadi tidak semua ungkapan, tidak semua ucapan, tidak semua kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan manusia oleh lisan manusia itu berfaedah. Jadi setiap ucapan tidak tentu atau tidak pasti masuk ke dalam kalam, tapi kalam selalu berfaedah. Seperti kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kandungan Al-Qur'an semuanya berfaedah. Tidak ada satu huruf pun yang tidak berfaedah di dalam Al-Qur'an. Itulah kalam berfaedah. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfaedah. Tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu kalimat pun yang terlontar dari lisan suci beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak berfaedah semuanya berfaedah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu khususiyah yaitu jawami'ul kalim dapat mengungkapkan atau dapat melafatkan satu lafat atau satu ucapan yang sedikit tapi maknanya banyak tapi faedahnya banyak tapi artinya sangat luas sehingga ketika kita sarahi atau kita mengerti mempunyai arti yang sangat-sangat luas itu tentang jawami ul kalim yang termasuk khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam contoh yang disebutkan dari ilmu nahu tentang al-kalam kita ambil satu contoh, kita petik satu contoh yang ada pada Al-Quran. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Al-Ayat. Kul katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Rasulullah. Kepada kaummu yang kau diutus kepadanya. Apa? Huwallahu ahad dialah Tuhan yang satu. Jadi ini adalah kalam Allah yang mempunyai makna yang luas. Apabila kita gali, apabila kita korek, makna tersebut akan memberikan faedah kepada hati kita, faedah kepada diri kita. Kul huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang Esa. Dialah Tuhan yang satu satu dalam segalanya satu dalam keagungannya satu dalam keesaannya satu dalam kemuliaannya satu dalam kekuasaannya satu dalam kudrohnya satu dalam sama bosornya satu dalam kasih sayangnya satu dalam segala hal Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Disebutkan Di dalam satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi Waqtilafi layli wal nahari La ayatin li'ulil albab Inna fi khalqis samawati wal ardi Sesungguhnya Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan sesungguhnya pergantian malam dan siang, siang dan malam, pergantian hari, la ayatin liulil albab adalah satu bukti, adalah satu tanda liulil albab yang dapat dipetik oleh orang-orang yang, yang yang berakal. Oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang mempunyai akal pikiran, tanda untuk apa? Tanda untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di langit beserta isinya, yang ada di bumi beserta isinya, menunjukkan bahwa Allah itu satu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berpikir bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini bukanlah hanya kebetulan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang tertentu. Ada satu kelompok yang mempunyai akidah, mempunyai aliran, mempunyai pemikiran bahwasannya zaman dahulu kala ada meteor yang bertabrakan. Dari tabrakan dua meteor tersebutlah tercipta kepingan-kepingan kecil. Ada yang namanya bumi, nanti di bumi tersebut ada kehidupan manusia yang dapat berkembang biak. Tumbuh yang namanya pohon, tumbuh yang namanya padi, nanti menghasilkan semua terjadi karena kebetulan. Itu, tapi pemikiran yang sungguh-sungguh salah karena semua menunjukkan bahwa ada sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam satu abiat disebutkan dalam satu syair wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun di setiap sesuatu yang ada di sekitar kita di setiap sesuatu yang ada di dalam bumi yang kita pijak di setiap sesuatu yang ada di dalam langit yang menaungi kita, lahu ayatun mempunyai tanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, At-tafakkur fi khalqillah, at-tafakkur fi ajaib, at-tafakkur, bertafakkur, mengangan-ngangan, berfikir-fikir itu mempunyai pahala yang sangat-sangat besar. Karena akan membuahkan, akan menimbulkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuktikan kesatuan Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan membuahkan atau akan menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwasannya Imam Abu Hanifah adalah imam yang agung, salah satu dari imam empat madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali. Imam Abu Hanifah diceritakan pernah berdebat Dengan seseorang yang mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu tidak ada, bahkan mempunyai pemikiran bahwa adanya alam semesta, adanya bumi beserta isinya, adanya planet-planet, -plan dan lain sebagainya, terjadi karena kebetulan tanpa pencipta. Hari yang ditentukan telah tiba. Abu Hanifah berdebat kepada orang terhadap orang itu dengan orang itu. Tempat ditentukan, hari ditentukan, jam ditentukan, semua orang berkumpul untuk melihat perdebatan Imam Abu Hanifah kepada orang tersebut. Walhasil, ulama atau orang yang mempunyai pemikiran tersebut telah datang menunggu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tak kunjung datang, satu jam ditunggu gak datang datang dua jam ditunggu imam abu hanifah gak datang akhirnya imam abu hanifah datang dengan telat dicemooh oleh orang-orang sekitarnya imam abu hanifah engkau seorang imam sudah mempunyai janji untuk berdebat tidak datang telat kemana kok imam abu hanifah meminta maaf lalu berkata maafkan kami kami untuk sampai ke tempat ini harus melewati sungai yang sangat luas, sungai yang sangat dalam, sungai yang mempunyai air yang sangat deras, dan kami, aku tidak melihat di pinggiran sungai tersebut ada perahu atau sampan atau kapal yang bisa membawaku kepada tempat ini. Alangkah ajibnya, alangkah ajaibnya! Tiba-tiba aku melihat papan terbang. Paku terbang. Merakit sendiri, tanpa tukang, tanpa palu. Merakit sendiri, menjadi sebuah sampan. Terus papan-papan terus berterbangan. Merakit bersatu, menjadi sebuah sampan. Tanpa tukang, tanpa apa. Sungguh ajib, sungguh ajaib, sungguh aneh. Akhirnya aku berangkat memakai sampan itu, memakai perahu itu yang tiba-tiba terbuat sendiri tanpa ada yang. Akhirnya Imam Abu Hanifah diketawai, ditertawakan. Imam Abu Hanifah mana akalmu, mana pikiranmu, mana otakmu, mana bisa perahu tiba-tiba berakit sendiri atau menjadi sendiri bersatu sendiri tanpa ada yang membuat katanya orang yang mempunyai pemikiran bahwa dunia terjadi secara kebetulan akhirnya Imam Abu Hanifah tersenyum kalau perahu mustahil tidak ada yang bikin bagaimana dengan dunia beserta isinya bagaimana dengan langit dan beserta isinya Bagaimana dengan alam semesta? Apakah mungkin terjadi secara kebetulan? Tidak. Mustahil dunia ini terjadi secara kebetulan. Semua orang yang hadir pada saat itu kaget dan bertakbir Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha suci Allah. Kalah. Bertobat menjadi murid dari Abu Hanifah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah adalah Tuhan yang esa. Allah adalah Tuhan yang satu. Jadi kita terus berpikir tentang keesaan Allah melalui apa-apa yang ada di sekitar kita. Matahari yang pada siang hari menyinari kita. Apabila kita berpikir kita bisa jadi tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita dengan matahari saja. Bagaimana bisa begitu? 24 jam setengah hari matahari menyinari kita. Tidak berpikir, tidak belas kasih, tidak mentang-mentang presiden jemur baju. Jemurannya satu jam kering lebih dulu, tidak mentang-mentang presiden setiap hari seminggu tujuh hari bisa merasakan matahari, sedangkan kita hanya dikasih waktu Jumat. Selasa, tidak semua, bahkan bila kita memikirkan organ yang kita punya. Mohon maaf, gigi, semisal ada seseorang tabrakan ya giginya copot pabrik manapun negara manapun tidak mungkin bisa buat gigi yang sama dengan gigi yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga tangan mata dua yang kita punya telinga, hidung, organ yang ada di telinga. maka itu saya berani saya berani nantang pabrik manapun orang manapun ilmuwan manapun yang bisa menciptakan manusia seperti yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menangis ketika sedih bisa tertawa ketika senang bisa mengeluh ketika merasakan rasa sakit jadi inna fi sama samawati wal laili ulil bagi orang yang berakal sekarang apakah kita termasuk orang yang berakal atau tidak? Itu tanda tanya besar bagi kita. Apakah kita termasuk di dalam ayat ini atau tidak? Bagaimana biar kita tahu? Ayat setelahnya mengungkap rahasia ini. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapakah ulil albab? Alladzina qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khulkis samawati wal ardi Al-Quran menafsirkan satu sama lain di ilmu tafsir di sana disebutkan bahwa tafsirul Quran terdiri dari empat macam empat bagian ada kalanya tafsirul Quran bil Quran Al-Quran menafsiri ayat satu sama lain Al-Quran ayat dari Al-Quran menafsiri satu sama lain. Itu bagian pertama, tafsirul Quran, bil Quran, seperti pada ayat ini. Penafsiran li'ulil albab, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berakal. Penafsirannya mana? Ayat setelahnya, Allah, ialah orang-orang yang mengingat berzikir kepada Allah. Kiaman wakuu dan kiaman dikala dia berdiri bekerja di siang hari wakuu dan dikala dia duduk selalu ingat kepada Allah ala junubihin ketika dia tiduran beristirahat di malam hari ingat kepada Allah ngingatin tentang apa etafakarunafihol wal ardi berfikir tentang keagungan Allah keesaan Allah yang ada pada sekitar kita. Di bumi, di langit, bintang, dan seisinya, itu bagian pertama tafsirul Quran bil Quran. Ada bagian kedua tafsirul Quran bil Hadis. Jadi, hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran banyak, dan itu ada. Yang ketiga tafsirul Quran, bi ara'is sahihah ulama ulama' tafsirul Quran, Al Quran ditafsiri dengan pendapat-pendapat ulama yang baik, yang selaras dan sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Itu tafsirul Quran bi arois sahihati min al ulama. Yang keempat yang terakhir tafsirul Quran bima fatahallah min al ulum. Al Quran ditafsiri dengan ilmu yang Allah limpahkan, yang Allah khususkan, yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada orang-orang tertentu, sehingga kita terkadang, ketika orang tersebut yang diberi atau diberi khususnya ilmu, agar tahu apa arti atau makna tersembunyi yang ada pada Al-Qur'an. kita terkadang kaget dan terkejut tidak pernah terfikirkan di hati kita itu yang dinamakan ilmu laduni berfikir ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam utu ayunakum hadzaha min al ibadah berikanlah hak-hak Atau bagian-bagian mata kamu untuk ibadah, jadi mata yang kita gunakan mempunyai hak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang kita punya, yang kita gerakkan, mempunyai hak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan mempunyai hak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuping telinga kaki dan semua organ yang ada di dalam tubuh mempunyai hak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wa minal ibadah?" Wa minal ibadah? Apakah hak-hak kedua mata ini untuk ibadah kepada Allah? Rasulullah SAW menjawab tiga hal apa <kola> an <-nadaru> fil <mushaf> melihat kepada Al-Quran kita baca Al-Quran karena itu adalah bagian mata untuk ibadah kepada Allah alangkah beruntungnya seseorang yang setiap harinya menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran <tifakuru fihi> dan bertafakur bertafakur ketika kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim apabila kita dalami, kita syarahi akan mempunyai makna yang sangat luas. Kita terus setelah kita an-nadaru fil fihi. Bertafakur mengangan ngangan berfikir tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir wal i'tibaru inda Dan merenungi berangan-angan terhadap keluar biasaan atau terhadap keajaiban yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala apa namanya? menciptakan ambil kita satu contoh buah-buahan Ratusan atau jutaan buah-buahan rasanya beda. Ratusan atau jutaan ribuan buah-buahan rasanya beda. Walaupun sama-sama manis, tapi rasanya beda, subhanallah. Dari situ saja, apabila kita berpikir, kita jadi tahu bahwa di dunia ini adanya bumi, langit, beserta isinya, alam semesta, mustahil jika tanpa pencipta. Itu. Jadi, al-Kalamu adalah suatu lafat yang berfaedah. Contoh: "Kalamu Allah, kalamu Rasulihi kalamu Ulama." Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil contoh dari kalam Allah. Kulhu huwallahu ahad. kul katakan wahai muhammad Allahu ahad. Huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang Maha Satu Dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kiranya kita harus, atau seyogianya, kita berpikir atau merenungi tentang keindahan alam ini, yang mana akan membuahkan atau menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga. di dalam satu ayat suatu Al-Qur'an tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu Subhanahu wa taala, "Alam yakun nutfatan min mani yumna?" Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni wal unsa. Disebutkan Kalau sekarang ilmu kedokteran telah membenarkan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa-apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam yakunut fatan min maniyyumna? tentang bagaimana pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu yang asalnya kita semua yang ada di sini dan pemirsa yang ada dimanapun yang anda berada Semuanya adalah berasal dari sperma yang menjijikkan. Subhanallah, 40 hari sperma tersebut berubah menjadi gumpalan darah. Terombang ambing melengket di dinding-dinding rahim. 40 hari selanjutnya, yang asalnya gumpalan darah berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging, barulah terciptakan jantung dari jantung terus ke paru hati tumbuhlah tangan tumbuhlah kepala dan wajah kaki dan lain sebagainya membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada Allah subhanahu wa ta'ala satu Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam kesatuannya ta'amal fi riyadil ardi lihatlah di hamparan luas bumi, wandur dan lihatlah. Perhatikanlah, renungkanlah ila athari ma al-maliku. Bahwa semua yang ada di sini menunjukkan apa-apa tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ala qasabil Syahidatun bi anna Allah Membuktikan bahwa Allah ada tanpa sekutu ada tanpa ada satu orang atau satu Tuhan yang membantunya satu Tuhan yang tidak Allah satu maka dari itu yang bisa kita petik al-kalamu huwa lafdul al-mufidu bil al-kalam adalah kata atau ungkapan ucapan yang berfaedah yang bermanfaat al -Kalam, kita mengambil contoh memetik contoh Allah subhanahu wa ta'ala kul huwallahu ahad apabila kita teruskan wallahu samad ladhi lam yalit wa lam yulad wa lam ahad itu pun akan berporos atau akan keluar titik benang merah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh